tergantung dari senyum manisnya teman-teman yang jaga CMP di bawah. Kalau jutek ya, jangan jadi juga gitu ya. Jadi pokoknya, kita kenapa dibagi dua tadi? Yang tugasnya promosi fokus memperkenalkan FEB, ngasih tahu FEB ada jurusannya ini lo, apa fasilitasnya ini lo, alumni kita begini lo gitu ya. Nah nanti yang makanya sebetulnya sangat berat kenapa dibuat dua sesi yang tim penerima mahasiswa baru atau mereka kita buat dua sesi karena orang bisa lah tahu FEB nanti mau datang ke sini pilihannya mereka akan tetap di sini daftar atau mereka akan lari tergantung dari senyum manisnya dan wanginya teman-teman yang ada di FEB. Kalau tempat yang berantakan yang kebetulan ada yang ini nanti coba sekali lagi kalau mau direnovasi nanti ya. Jadi berarti berkah bagi kita semua kita nungguin udah dari sejak 30 tahun yang lalu karena mau diusulkan sekarang ya. Baik Pak Deddy, udah siap Pak Deddy? Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Deddy. Penerimaan mahasiswa baru berkaitan dengan apa sih? Promosi, kemudian marketing, apa lagi? Senyum salam sapa ya? Udah cantik-cantik, udah ganteng nih. Apa lagi? Keramahan, terus apa lagi? Kenapa? Sop ayam? Oh, sopan. Terus apa lagi? Kenapa? Tata krama. Tapi jangan lupa bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru ada yang disebut komunikasi. Ya, komunikasi. Untuk itu per semester itu.